masak ya. Iya. Dan buahnya dari kapas tem konvensional yang sudah tersebar di market atau di pasar pada saat ini. Jadi kita sama-sama tahu kalau di pasar saat ini kapas tem yang tersedia itu paling banyaknya 60-70% itu terbuat dari asbestos sebagai komposisi utamanya. Asbestos ini sendiri singkat cerita merupakan asalnya dari Asbestos Rusia, salah satu kota. Nah, jadi berdasarkan UK Research Cancer Research Institute itu melaporkan bahwasanya asbestos ini di negara asalnya pekerjanya akibat dari proses pembuatan dan terbangnya partikel-partikel itu menyebabkan 98% pekerjanya kena alam kanker dan mesotelioma. Jadi ini bahaya sebenarnya. Dan bayangkan di Indonesia itu ada sekitar 97 juta kendaraan roda 2. Dan berapa kali mungkin bisa kita sama-sama introspeksi diri, kita berapa kali menekan rem pada satu hari gitu. Itu bisa sampai bahkan mungkin ratusan hingga ribuan gitu. Sehingga partikel yang terbang ini kalau kita hirup terus-menerus bisa menyebabkan juga lung cancer. Nah, jadi ketika dokter melakukan diagnosa, etiologinya itu tidak semata-mata mungkin karena merokok, tapi juga bisa jadi karena asbestos ini. Oleh karena itu, berkat riset yang sudah panjang dan memang langsung dibimbing oleh pembina kami, Bang Juli Astar Marbun dan satu lagi kebetulan juga bisa hadir, Ridwan Udin, sebagai pembina dan pembimbing kami juga untuk research ini. Di Jepang, kami dapat runner up untuk TIKA scientific paper, dan yang paling sebelumnya melalui di akhir pengunjung akhir tahun 2018 kami alhamdulillah mendapatkan gold medal juga di Silicon Valley untuk kegiatan inovasi serupa bisnis. Dan alhamdulillah di Rusia ini sendiri ya akibat dari perjuangan teman-teman kiri kanan saya dan juga yang nggak bisa hadir, alhamdulillah kami membawa 3 medali emas dan 1 piala yang kami persembahkan tidak hanya untuk Universitas Sumatera Utara tapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Sumatera Utara asli Nasution, jadi kami berpikir Nasution nggak ada orang Nasution di Rusia ya, jadi baru kami sadar kalau kami ternyata yang menang. Ya alhamdulillah, kemudian kami naik ke atas panggung. Ini punya keunikan banyak. Dia itu bukan keras, tapi alot. Nah, setelah itu cari referensi lagi, rupanya ini sampai 1300 celcius titik lebu. Dan bisa membakar baja. Nah, itulah pertimbangan kita, kenapa kita aplikasinya itu mengganti asbestos tadi. Nah, dalam bentuk lainnya, ini adalah sebagai tugas akhir saya. Jadi pertama-tama memang saya membuat ini kira saya orang gila, kurang kerjaan. Kenapa? Saya mencari alat-alat yang betul-betul berat untuk menghancurkannya. Karena butuh, kalau dibakar jadi hangus, jadi karbon kan gitu. Nah, kita mencari. Nah, di sini saya tertantang untuk menemukan bagaimana caranya supaya bisa membentuk serbuk ini. Bahkan lebih kecil dari sini, partikelnya sudah saya buat juga. Nah, itulah dasar saya mengembangkan ini. Kemudian, setelah itu kita cari referensi lain, apalagi cocok untuk bahan ini. Nah, muncullah ide untuk membuat yang namanya, kalau bahasa di Medan kan sepatu rem. Nah, coba kamu buat dulu itu sepatu rem, kata beliau. Nah, saya mencari-cari, oh bagaimana ini Pak? Nah, coba buat dulu. Jadi saya berusaha mencari dulu bagaimana untuk menemukan, menghancurkannya dulu yang pertama. Karena itu perjuangan memang, sampai tangan saya pun berdarah-darah itu kasar. Dikira saya jadi buru bangunan, padahal saya kuliah. Nah, dari situ saya berangkat, saya coba dulu, variasikan dengan bahan yang lain, ada serat di sini, mungkin warna-warna putih ini. Nah, kita bentuk dulu bentuk batangan. Nah, proses pembuatannya pun tidak terlalu lama. Yang namanya hanya menghancurkan yang namanya ini. Nah, habis itu kita buat, oh rupanya berhasil. Nah, kita ujikan dia, kita lihat, mungkin hasilnya ada di sini, di tabel ini ya. Jadi kalau untuk biaya, rasanya untuk biaya benar-benar ini kan terlalu besar, tapi yang biaya orang ini yang terlalu besar. Mereka ini sudah ke 5 negara. Kalau saya hanya bisa mendampinginya
di satu negara waktu di Malaysia tahun lalu juga. Nah itu dia. Jadi dasar kami karena itu dia.